guys, balik lagi ke channel gue Lemon. Di video kemarin kan gue udah upload yang Granger, udah gue review yang udah udah review skin yang Granger Valentine. Sekarang gue pasangannya ke bakalan gue review guys. Yang ini, Alluring Mystic. Nah ini Sylvana. Ini kayaknya sama deh videonya. Tung aja, harganya juga sama nih, 629 diamond. Oh, lebih keren ya ini ya. Apa karena ini Sylvana? Ya pedangnya. Pedangnya spiralnya tuh lihat guys. Lancer. Lens. Tombak. Ada kupu-kupu juga. Ini lebih keren daripada skinnya Granger juga. Karena Sylvana kali. Tonton videonya sampai habis ya guys. Hey guys, kita sekarang review skin Vexana, Sylvananya, Sylvana Valentine ya. Ini gue bakalan main magic, main full damage, gue main limit ini. Sepatu gue bakalan sepatu magic juga. Sepatu penet. Lawannya Kadita ya, aduh, sudah banget lagi lawannya Kadita cu. Alasan kenapa gue jarang pick Sylvana, karena hero-nya itu jelek banget guys. Sama sekali nggak bisa dipakai, banyak banget counternya, bisa purify, bisa winter, hero-hero banyak skill immune, dan terlebih parahnya itu skill 2 nya itu di cancel gitu loh, banyak banget yang cancel skill 2 nya dia. Bisa apa jadi ya dia cuman kayak ulti dah mati itu doang, sama sekali nggak layak nih hero dipakai. Seharusnya sih Buntun ngebuff Sylvana ya. Oh, hero-hero yang di buff tuh rata-rata memang nggak ada masalah apa-apa di revamp. Padahal oke-oke aja. Sedangkan hero yang lemah kayak dia ini nggak diapa-apain. Apalagi ini Kufra so asik anjing, main terus. Jika kalian ingin perdamaian, bersiaplah untuk berperang. Ixia-nya bisa gue bunuh sih. Astagfirullahaladzim. Gue kuat sih. Mati juga dia. Bunuh, nice. Gak apa sih gue trade. Tapi mid gue di push sama nih orang. Ntar gue bisa bunuh Nolan solo kill juga. Gak ada apa-apanya sih Nolan kalau lawan Sylvana ya. So dia gak bisa cancel skill gue, gak bisa kabur. Kalau udah kena kurung udah pasti mati. Lagi gue ada vengeance. Thanks ya. Najis banget kufranya sumpah. Aku akan mencarimu wahai adikku. Ixianya lagi enggak ada flicker. Meluncur. Ya. Kita dapat tower sih, seharusnya one-one-nya plating full. Mantap teman-teman. Gue suka skill 2 nya sih guys, lihat nih. Ada shield nya tuh gue suka nih, yang kayak ada kupu-kupunya gitu kristalnya. Ada sayap. Ada Kadita kayaknya. Ada mana sih dia? Kita bisa bunuh Ruby yuk. Gak jadi ya. Bersiaplah untuk mati. Kadita bisa bunuh gua ini seharusnya. Gua bahaya di mid nih, Kufra Kadita, karena Kufra masih bawah. Kaditanya gak tau. Gua bisa bunuh dia sih. Meluncur. Meninggal guys, itu dia full damage-nya. Itu gara-gara dia udah pakai skill satunya, cok. Di creep tadi. Hancurkan.
Ya anjir. Tunjukkan kekuatan kalian. Jelas Kufa. Arlote. Kebunuh Ruby nih. Turtle kita kuat sih. Ruby tipis banget. Dia enggak ada resist. Damage enggak sih dia? Oh, enggak fighter. Nice. Ya nggak ada resist sama sekali, kena gue meninggal. Haritanya bawah. Ewe. Gak hancur sih seharusnya. Masih ada platingnya. Jika kalian ingin perdamaian, bersiaplah untuk berperang. Di gua 16. Isyam sudah flicker ya. Wahai adikku. Kita bisa bunuh Kufra nih. Tungguin dulu. Tidak bisa dipatahkan. Meluncur. Aku punya ini. Eh, WON dia. WON deh, cok. WON plus item gitu. Lawannya Nolan loh. Alah, miss skill satu gua. Kalau nggak kena, kalau kena tadi mati dia. Kenapa Ixia WON? Sakit banget tuh. Gua udah jadi jenius, cuk. Tinggal ya. Bunuh Ruby yuk. Ruby gampang dibunuh juga. Ah mati. Kejar Mino. Ini Mino gak ngeliat apa. Buta anjir. Minonya buta guys. Mana ini? Tiba 15 detik. Efeknya gak terlalu wah kayak skin yang S itu sih. Gue paling suka yang S itu. Sylvana S. Dewa cahaya selalu bersama kita. Apa glowing aja ya? Meluncur. Nah, kena dia. Ada damage. Gua kalau nggak kena burst Kadita kayaknya nggak bakal mati deh. Atau nggak salah posisi tangkap Kufra gitu. Ada vengeance juga gua. Kita bikin glowingnya biar nambah darah juga. Tuh nggak kena, nggak nyampe. Nggak nyampe cowok. Habis glowing kita mungkin Sarlium deh. Kadita di sini. Wah, Nolannya nggak main sih, nggak ada item. Mantap. Sakit banget tuh Amon. Jir, sakit banget tuh karena kalau kena full udah tag yang kuning gitu sakit sih mana. Meluncur. Gila, kena Petri gua. Gak bisa ngebus gua. Tadi gua salah sih, gua seharusnya gak usah ulti dia. Biarin aja dia ulti. Gua mikirnya tuh gua kalau gua ulti, dia habis ulti dia tetap gak bisa kabur gitu loh. Masih tetap keikat. Kalau udah kena ikat duluan. Kena sangkar burung. Ah, mantap Onwan.
bakar deh. Tuh gak nyampe. Wan-wan, gila juga. Ini glowing udah jadi, kita bikin ini aja kali. Atau gak usah main basic attack ya, kita main skill 2, skill 2 aja guys. Damage gue dari skill 2 emang. Dan tapi range-nya terlalu kecil, sama bisa di cancel skill 2 nya, jelek banget itu. Ah. Bisa gua ini sih, kayak gini. Dia kena ikat tapi gua masih di luar. Oke, Wan-wan. Mati Wan-wan-nya. Bisa ambil, tapi gua ambil ini. Disk satu tadi. Panolan mau blue buff. Oh, disk. Iblis. Bersiaplah untuk mati. Wan-wan-ku. Aduh, mati-mati. Sakit banget tuh kena bakar. Glowing sama magic worship gua aktif, guys. Oh, pas udah kuning gitu ya. Tambah damage itu loh. 30% kalau udah kuning marknya. Jadi gua 20. Kita bikin holy sama blood wings buat darah. Mana gue bukan problem lagi sih. Anjir, orang orang. Tuh gak mati cok. Nah. Ih, Kufra ganggu badah. Lama banget gue kena stun. Napsu gak sih gua tadi? Gua tinggal ikat si Kufra aja gak apa-apa. Gak masalah soalnya. Untung Athena dia. Mantap bang. Udah. WON cu. Nice. Mantap abang-abangku. AN sih, sisa sendiri doang dia Nolan-nya. Nolan gak bisa apa-apa. Ampas Nolan sekarang gak gara bisa dicece. Apa karena gara faktor skin nih nambah damage gua. Eh sabar, gak ada minion, noy. Bawah-bawah. Gak mati tadi kaditanya, sempat ulti dia. Ngeri banget teman-teman gua nih mainnya. Untuk rakyatku, aku tidak akan pernah menyerah. Tunggu Lord aja kali. Ngeri-ngeri banget, cu. Bersiaplah untuk mati. Bersiaplah untuk mati. Gua ulti yang depan kali ya buat Wan-wan ya. Irah, ditarik Ruby. Ah, kambing Ruby. Meluncur. Nah, mati kena vengeance lu. Anjir. Alah. Mati kena vengeance dia, guys. Mati sih isianya. Anjir badah. Banyak banget yang ngeganggu gua skill 2. Bunuh dia Lord. Nah, mantap Mino. Nice, nice, nice. Ada Kufra sih sama Ixia ya. Gini amat game gua review skin anjir. Meluncur. Aduh. Kira. Sumpah itu mati sianya kalau gua enggak kena ini.
review skin Saru Hard Game, soalnya hero yang punya yang dapat skin barunya itu hero yang enggak bagus, guys. Hero yang enggak guna. Gue sudah berdoa deh kalau di atas semua. Top melonnya mati. Yuk teman-teman, bantai teman-teman. Ah, dibantai, cok. Bro, di bawah sama atas nih, atas pusnya. Bisa Kadita doang sama ini. Kufra. Astagfirullahaladzim. Tolong. Anjir banget Kufra, anjir. Kufra ini bener-bener kampret ya. Ini one, buka one. Buka one. One. Nah, ngeliatin temen lu. Tembak deh one. Sticker ya, nice. Itu gak cukup lagi, mo. Nah, NNN. Ada hari-hari review skin hard game. Mah, buat ngebantai, cok. Try hard ini mah. Damage gua berapa? 25%. Mana ya nomor 2 di bawah 11. Oke guys, gitu guys review skinnya. Gua jadi kayak lupa review skin ini kayak konten gameplay jadinya. Menurut gua skinnya bagus sih, cuman jauh masih di bawah skin Sylvana yang apa? Yang S. Nah. Gua tapi jauh lebih suka yang ini. Yang kolektor. Ini terbaik dah. Thank you udah nonton. See you next video. Bye. Terima kasih sudah menonton video aku. Support aku terus ya dengan men-subscribe channel ini.